back to Ana Live channel. Apa yang kita nak buat hari ni ya? Apa yang kita nak buat hari ni? Kenapa sis tunjuk almari antik ni guys? Apa yang ada dalam dia? Almari ni sis pun tak tahu daripada zaman bila, tapi memang antik lah. Kalau boleh tengok, dia pun alu-alu. Kayu dia pun dah terbelah. Tapi saya suka katnya. Okay, apa yang kita nak buat hari ni ya? You guys rasa? Jom kita tengok, kita bongkar apa yang ada di sebalik almari antik ini. Sedia? Ready guys? Are you ready? Bismillahirrahmanirrahim. Adakah kita nak tunjuk fashion? Ini adalah koleksi-koleksi baju raya. Baju kurung lah, kebaya sis. Okay, Stavillion. Ni ada label tag dia, Jawatan Mendagi. Oh, kalau yang ni pula sis tak cuba lagi pakai, tak sempat lagi cuba pakai guys. Daripada mana ni? Daripada Wanza. Liana Rahman. Sis tunjuklah Minas. Lisa Adam. Lisa Adam. Tapi takkan sis nak tunjuk baju kot? Bukan, bukan. Sis bukan nak tunjuk baju, tapi nak tengok benda lain. Korang nak tengok ke tak? Nak tengok? Nak ke tak? Nak? Jom. Ada rahsia dia. Satu rahsia di balik almari ni. Mari kita tengok pekat itu. Wow guys, ada Beyblade. Koleksi antara Beyblade-Beyblade yang belum kita unboxing lagi. Okay, sebab kita pun busy dengan hidup seharian, life sehari-hari, anak-anak sekolah, baby kerja. Sis biasalah busy, busy mak edit, makan, minum, tidur. So ini box dia saja, bag ni saja. Beyblade tak ada. Okey, nanti kita boleh simpanlah Beyblade kat dalam tu. Okay, ini je ke? Ini je ke sis nak tunjuk? You guys nak tengok lagi tak? Nak? Okay, kita tunjuk dekat sini. Atas ke bawah dulu? Atas? Bawah? Bawah dulu ya? Okay. Okay, ini antara-antara lagi Beyblade yang kita belum unboxing lagi. Ini guys, cakap ratung ni tau. Ni ni Beyblade dan mini stadium. Takkan aku ni guys. Sis beli dekat Family Mart. Nanti kita akan buat unboxing dan buat review. Okay, apa lagi? Wow, ni kita ada random layer.
Okey. Ada ni. Oh, Gold Series Gold Edition GT. Ni Chozy Valkyrie kan? Okey. Ni semua kita belum unboxing lagi. Ini adalah Venom Diabolox 5. Judgment Joker. Kita belum unboxing lagi. Kita simpan dalam barang antik ni dulu, bagi dia jadi antik dulu. Ha. Dan Spizen Requiem. Requiem. Ah, whatever. Okay. Itulah antara koleksi-koleksi yang kita belum lagi unboxing dia. Okay. Okay. You guys nak tengok lagi ke? Okay, kat sini ada juga lagi guys. Wow. Ni Venom Diabolos. Yang seperti sis janjikan, satu kita punya koleksi. Satu ni untuk dibagi di, untuk diberi masa giveaway. 5K subscriber giveaway nanti. Ini adalah Belogger Plus. Okay. Dua. Satu untuk Dania, satu untuk Mega. Ini adalah Hell Salamander bootleg punya lah. Kita dah ada yang, kita dah unboxing kan Hell Salamander apa? Takaratomi. Kita ada juga yang SB punya. Kita akan unboxing juga. Dan tengok apa perbezaan antara bootleg dengan Takaratomi. Mana yang lagi power. Okay, kita tengok. Ni apa lagi? Apa lagi sis ada? Oh, sis ada ni LR Launcher. LR Launcher ke? L Launcher ataupun R Launcher je ni. Sis pun tak tahulah. Belum unboxing lagi. Nanti kita tengok dia waktu kita unboxing nanti. Okay. Ini adalah antara-antaranya. Dan ini adalah, dan ini adalah satu Takaratomi yang kita belum unboxing lagi. Tak berkesempatan untuk unboxing lagi. Yes, Fafne guys. Okay. Dekat Toys R Us harga. Okay, kita belum lagi unboxing dia. Kita simpan dulu, jerukkan dulu, peramkan dulu, okay? Okay, you guys pilih antara banyak-banyak ni. Banyak ke? Boleh tahan lah banyak kan? Antara banyak-banyak ni guys. Mana yang korang nak tengok kita orang unboxing dulu? Mana ya? Kalau sis macam suka ni Spizen Requiem, Requiem, dah apalah nak sebut dia tu. Nanti you guys boleh komen dekat bawah apa yang you guys nak tengok dulu. Nak tengok apa dulu? Okay? Ke nak tengok sis buat ni ha, fashion punya line ha? Nak ke? Oi, apa pula yang ada kat bawah sana tu? Waduh. Waduh. Apa tu? Nak tengok ke tak? Wow. Ini adalah hadiah giveaway sis daripada Fizzia. Fizzia, hi, komen di bawah. Ini dah hadiah yang sis dapat.
Dah lama dah, tapi sis belum kesempatan, berkesempatan unboxing dia. Bukan dapat tu je, sis dapat ni lagi juga daripada face dia. Wow, tak boleh tengok sangat. Nanti sis akan tunjuk masa sis unboxing tu nanti, okey? Sebab masa ni kita jerukkanlah semua benda dulu. Okey. Jumpa lagi nanti untuk lihat unboxing-unboxing giveaway, unboxing Beyblade terutamanya yang you guys pilih di bawah, di komen. Nanti komen lah apa-apa. Tengok Beyblade mana yang korang nak tengok dulu. Okay. Bye. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, ring the bell, share, comment and like. Bye.